Artis Vena Melinda tengah menjadi sorotan publik seusai menjadi korban kasus dugaan KDRT. Seperti diketahui, pada Minggu 8 Januari 2023 lalu, Vena Melinda melaporkan suaminya yakni Ferry Irawan ke Polres Kediri, Jawa Timur. Bak trauma mendapat perlakuan kasar dari Ferry, Vena dikabarkan akan menggugat cerai suaminya itu. Menurut informasi, Vena Melinda akan mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan pada hari ini, Senin 16 Januari 2023. Hal tersebut diungkap oleh sang putra sulung dari pernikahan pertama Vena, yakni Verel Bramasta. Verel Bramasta mengatakan bahwa sang ibu akan mengurus perceraiannya dengan Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Begitu pula dengan proses hukum atas laporan terkait KDRT yang dilayangkan di Polda Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Verel Bramasta saat ditemui di kediamannya Minggu 15 Januari 2023. Verel menambahkan bahwa sang ibu sudah mantap untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Ferry Irawan. Lebih lanjut, mantan kekasih Natasha Wilona ini mengatakan ia akan selalu mendukung apapun keputusan sang ibu. Meski begitu, pihak Ferry Irawan belum memberikan keterangan soal rencana Vena Melinda yang akan mengurus perceraian mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!